Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Selamat petang. Jumpa lagi kita seperti yang dijanjikan kami tadi. Kita live hari tu di Sate Original Sibu di Metro City, di Fauzia Food Court Metro City Kuching. Kita nak introduce Sate Sibu tu guys, di Kuching tu guys. Tu stallnya di ujung sekali. Ni Abang Lan TA. Tu Abang Lan yang pun ownernya. Ada di Sibu ada juga nak. Di Sibu di MUC. Tu cawangan yang di Sibu lah. Tu anaknya lah, yang sinun maknya. Mak. Okey, kita tangga apa yang ada di situ bro sebenarnya. Selain ada memang ada sate lagi apa? Lemang Betawi. Sebelum sini bro, kita depan okay. Jom. Tu aja. Tu menu-menunya tu. Ayam sebatang RM1. Daging RM1. RM1. RM2. Kami RM2 dah. Okay. Tapi tu laku tu kami tu ah. Oh iyalah. Tu apa tu? Tu sedar. Tuanya apa terapin dengan kulit. Oh. Kami digigit juga dah. Sikit gabe mula digigit gabe pasal lutut. Oh. Tu lemang Betawi tu ah. Oh, lemang Betawi tu. Oh, tu lemang Betawi lah. Lemang Betawi. Oh, yang tu? Ah, tu ketupat bulut. Ketupat bulut guys. Tu nyalah. Tu nasi impit. Nasi impit tu. Lemang Betawi tu kita boleh sendiri ke? Bukan. Beli dari Saiful Bahri. Oh, Saiful lah. Ya dia boleh lemang Betawi lah. Yeah. I see. Tu nya pun tagline tu ah. Lain orang lain rasa ah. Ah, dalam tu. Tapi tempat manggang lain tau. Tempat manggang sampai di belakang. Okey, tu. Stol-stol lain di situ lah. Stol-stol lain, stol tempat duduk kan lah. Oh. Ada berapa stol stol? Lain banyak kan stol stol? Ada 30 lebih gate stol. 30 lebih ya? Oh, ramai orang stol. Petang-petang memang ramai ya stol, petang-petang ya. Di luar pun ada? Di luar, ada stol dalamnya kan? Ada pasang meja. Oh, pasang meja lah. Oh. Kita nak nanggar dalam tu sekejap. Apa okay, yang? Boleh. Di polas sebenarnya stol. Stol sebenarnya ready-ready untuk apa? Untuk orang makan lah tu lah. Oh. Yang dah dibakar di belakang tu, akan setting situ lah. Oh, I see. Fotonya. Oh, tak daging lah. Eh, ayam. Untuk ayam, kambing. Kambing. Kambing tak laku ke? Oh, laku. Laku keras lah kambing. Laku keras. Oh. Tu set untuk? Sate tadi juga? Sate tadi. Ada nasi impit. Nasi impit. Lemang Betawi, ketupat. Oh, tu berapa? Yang tadi lah, RM1 tu lah. Oh, yang RM1 tu. Ini RM1 slice. Ha? Slice besar tu. Ah, ni tu. Oh, besar. Slice besar tu. Warna hijau. Hijau. Lemang Betawi ya. Alright. Tu dah habis tak? Oh, dah tengah habis. Bakar lagi lah. Bakar. Oh, ayam, kambin kan? Kambin. Kita ada berapa orang kita bekerja tu? Kami staff kami ada di situ ada dalam 10 orang. 10 orang ah. Masuk yang bakar. Masuk ayam panggang dengan sate. Oh, ayam panggang buat aja lah. Ada. Yang lokal lah. Oh, ya lokal. Peluang-peluang apa lah, peluang pekerjaan lah. Pekerja kami ya, bukan orang lain juga. Oh, saudara-saudara? Saudara-saudara, adik-adik. I see. Adik-adik. Senang-senang nak handle lah. Iyalah, senang nak handle. Ataupun dengan prepare untuk customer lah tu ah. Ya macam bungkus ya, ada bungkus ke? Ada bungkus. Ada COD, ada Food Panda ke apa? Buat masa tu kami si mampu nak bola dulu. Bila ada tu fikir sampai kesial lah sebab di situ orang sambutannya okey lah. Boleh tahan lah tu. Sehari berapa orang selalu? Berapa masuk kami? Sate ya, berapa cucuk sehari ya? Daging berapa, ayam berapa? Kami biasa situ, pagi 3,000, malam 3,000. Habis? Habis. 3,000 ya, RM berapa ya? 3,000 batang, macam kami ni, kami jual RM2. Ayam ya kami jual RM1, RM3,000 ringgit. RM3,000 kan? Oh, sehari kan? Sehari. Oh, masuk. Alhamdulillah, rezeki. Alhamdulillah, rezeki. Untuk ketupat lah. Itu nasi impit. Oh, nasi impit, sorry. Itu ketupat. Kami pun dah lupa ketupat dengan nasi impit lah. Itu yang ada lemang Betawi ya, tadi, yang Saiful lah. Saya pun saya dah suruh pergi juga. Ya dibungkus kena? Ya macam orang tak tapau. Oh tapau dia terus makan dalamnya lah. Hanya tapau dibungkus macam. Kuah masuk dalamnya juga. Si, kuah sing. Oh kuah sing. Kita dipotong-potong lah dulu. Kalau tangan mesti mau pakai lah. Sehat. Sehat. Kuah tu lah. Kuah ya. Tok kuahnya cia. Oh masih banyak kuah tu yang penting tu sebenarnya. Oh. Tok dipanaskan lagi lah. Panas. Orang makan panas-panas. Oh, buat nyaman lah. Buat kacang biasa lah. Tapi lain rasa. Lain orang, lain rasa lah. Hashtagnya. Ya, hashtagnya. Kita makan cik panas-panas sejak kuah sati. Oh. Kuah panas. Saya mesti buat panas je. Mesti panas sih nyaman tak? Oh. Nak makan nasi impit. Sejuk sih nyaman. Bila dia sejuknya akan macam ni. Apa namanya, pekat dia rasa pekat bila dia sejuk si nyaman dia
Mesti buat panas pokoknya. Panas, jang ni dengan sate panas, jang ni dengan ketupat. Dan apa, ketupat dengan nasi impit apa semua tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu penyediaan untuk packing, untuk take away lah orang-orang kan. Tapi sate singkat dalam tu sekali lah. Ya, ketupat nasi impit saja. Kasih ke tempat. Okey, kita nak pergi tempat manggang dekat tok nak nanggar tempat tanya manggang apa? Sate dengan ayam panggang tu. Ayam panggang pun ada. Ya, ada. Jom kita pergi belakang ya. Ke belakang. Oh, tu dah siap dah. Saya dah siap dah. Sate dah panggang. Sate dah datang. Oh, tu sama di sini nak. Sini makan tu juga main dengar. Saya dah siap dah. Ayam. Ayam daging. Banyak ya. Kita 3,000 tadi lah. 3,000. Cukup. Okay, itu untuk shift petang sampai malam. 6,000 lah sehari. 6,000 sehari ya. Siapa nyucuk-nyucuk sini pula? Memang ada cousin ke? Sini pula di rumah juga? Di Selam. Oh. Di Kalam tu. Tak beli gambar sikit orang makin tu jalan. Boleh angkat kami ke? Oh. Sikit talam. Siapa muka? Ya. Alright. Okey kak. Tanya. Tu berapa cucuk semua tu? Tahu cucuk. 200 ayam, 200 lagi. Oh yo, 200 lah. Banyak kan? Dapur panjang. Oh, okey dapur bagus. Mana? Dapur besar. Sedang cucuk sekarang. Cucuk apa? Situ jual lah. Banyak apa? Orang suka yang orang ngusir. Ya, baju semua sama ah. Ha? Oh, ada purple lah. Tema purple lah orang dah. Purple, biru, hitam. Oh, purple, biru, hitam. Ha? Pagi pukul apa start tau? 8 pagi dah ada. Ha? Ada orang makan sate pagi ke? Ya? Banyak. Banyak lah. Oh, best lah. Banyak sate ni dah. So kita nak anggar tempat yang manggang je, di belakang. Ni ada kedai lagi sikit di belakang. Sewa tu berapa tu? RM1,000 lah. Belakang pun RM1,000 lah. Alhamdulillah lah. Mampu bayar orang Madah kan? Sebab jual sate ya. Alhamdulillah. So sampai Madah jual sate si boleh untung? Ayalah mana. Kan? Tak, yang panggang original RM1,000 lah. Adanya pun logo saja. Besar logo ya. RM18.20 ni apa bro? Ya, RM18 saja. Yang besar kecil kita akan ambil RM18 je. I see. Lain orang lain rasa. Ah ya, estetik. Tu ayam panggang ah. Sibu ah, sibu pun ah. Sibu pun dia sepi, kau kunci. Baju kru pun warna purple semua tu. tu nya. Ugi si asal. Ugi si asal. Oh, ugi si asal dari sibu. Tanatang dia di Polja. Polja Metro City ya. Ada tinggal aja, lalang. Asal sekali. Okey, arang ah. Lain orang lain rasa. Lain orang lain rasa. Hashtagnya, yes. Hashtag yang penting. Hashtag yang penting ah. So hari-hari makan sate tak bang? Ha? Hari-hari tu. Hari-hari. Si makan nasi ya? Ah, jarang makan nasi, sate aja. Sate aja ditelan ah. Ikan sate aja tu. Eh, banyak. Panjang. Lagi nak cucuk boleh masuk tu. Masak. 100. 100. 100. 200 lah. 200. Oh, patut cepat tu. Tempat pun senang di luar kan? Ayalah. 100, 100, 200. Cucuk yang petang shift pun 3,000 cucuk kan? Lagi 3,000 cucuk. Aduh. Laju malah dua orang pula. Balik-balik je lah. Balik-balik. Mesti mahu disalin. Berapa lama ambil masa masak 200 tu? Nunuk tu? Nunuk si sampai 10 minit. Si sampai 10 minit kan? Menapi kuat. Yang bergantung dengan arang kan lah. Peranan arang. Habis mun hujan tu, tahun sini pun lah tu? Mun hujan pakai masak kemah. Oh, ada kemah. Oh, ada kemah lah. Ada. Berapa orang semua staff kita tu? Di situ aja mahu 10 orang. 10 orang eh? Oh, campur kami pun di Demak pun ada 14 orang lah. Oh, Demak tu ada sikit lagi ya? Demak ada sikit. Oh, yang selalu promosi di Demak kan? Di Demak ya. Oh. Itu banyak lah. Itu yang 3,000 cucuk tu. Yang merah yang kambing lah kan? Ya, kambing betul. Panjang lah. Kirim salam dengan Satir Sibu, Jeff Rani yang jual burger di Kampung Ilir. Abang Jeff, Abang Jeff Rani.
Nyenangga kita pun live hari-hari, nyenangga kita pun live. Datang kucing dia, makan santai dia. Haa, ah, datang kucing. Ugi si singgah. Ugi si singgah, lain orang lain rasa. Nikmat pasal santai si bur. Lain orang lain rasa. Lain orang lain rasa, betul. Warna purple semua baju tu. Albiru pun ada. So kita pun ada orang si tahu sini tempat tu. Cuba okay, kita baca. Di Fauzia Food Metro City. Nak carinya west jelah. Kami orang buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 11:30 malam. Pagi dah buka dah. Pagi kami dah buka. Pagi ada orang makan sate ke? Oh, ya. Kucing tu. Kucing tu pagi macam di situ. Pakai dan yang first. First sate ya. Kita banyak orang di Miri pun jarang makan sate pagi. Yalah, kami di Sibu pun cek orang makan sate di pagi. Tapi mun raya kita makan sate pagi. Ah, yalah. Tapi suasana di Kuching juga yang lain sikit. Lain lah. Siap apa-apa aja boleh makan lah. Pagi makan sate ya. Sate mereka ni serius memang padu bro J. Thank you, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Abdul Hafiz Abdul Nasir, sate Sibu di Kuching. Betul. Siapa Abdul Hafiz Abdul Nasir? Lapis sampai member ke? Sate Sibu. Sampai Sate Sibu di Kuching lah guys. Dah berapa lama buka di situ? Kami di situ hari tu cuci sebulan. Oh, sebulan. Sebab tu buka 1 bulan 10. Di Demak dah lama. Di Demak dah 10 tahun. Oh ya, lama lah. Siang kami juga customer siang. Ya, alhamdulillah ya. Siang berapa sehari? 3,000 ke? Ya, siang ada dalam 1,500 sehari. Situ 3,000 tak lah. 3,000 sebab situ dari pagi. Sebenarnya kami di sini start dari pukul 11 pagi sampai pukul 11:30 malam. Oh. Ada orang lain jual sate juga situ? Di situ memang banyak. Banyak di situ Fauziah tu ada. Saya dah kita seorang lah. Kami seorang. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah kan. Dipilih antara yang dipilih. Antara terpilih ya. Oh, tak dah siap dah. Sebab kami nak masuk situ dulu, ini perlu tester. Okey, dia perlu tester. Oh. Dia melapas sate juga bukan? Bukan, dia kolek kapak. Okey, kapak. Oh, nyuci ya. Macam mana nak tahu sate tu dah masak tu? Macam mana nak tahu? Yang warna serasi ke tu, jangan ada yang macam agi agak-agak tu. Oh. Yang agi kena hitam sikit lah. Hitam-hitam sikit. Hitam gila lah orang dah. Hitam gila. Yang kira warna perang masak lah. Kami suka hitam-hitam ya? Hitam-hitam lah. Hitam-hitam manis. Yang ada rangup sikit. Hitam-hitam manis. Ada yang jenis macam mana? Hitam-hitam manis. Ya bisa ya. Ya bisa ya. Hanya mau ada kalau macam tu. Kalau macam tu. Oh. Banyak masak. Mungkin kalau tu. Belum masak lah. Belum. Kurang lah. Jeff Rani, sahabat sama kampung tu. Ya lah. Terima kasih. Kami ada review nyapu burger juga. Ya lah. Ada nanggal. Terima salam sate Sibu dari Mal, anak Mat Bon. Siapa ya? Okey. Kawan-kawan. Kawan lah. Oh, ada orang nanggal kita pun live tu kan. Sate mereka memang best tu guys. Share-share guys. Kita bantu-bantu sambung bisnes. Kena tambah lagi cawangan lepas ni ni pada suggest area Tabuan ni pada. Ada. Sini dalam perancangan. Sini ke? Tapi kami pergi cari staff dulu lah sebab orang tukar cucuk sate kami nya macam segabe lah. Terlalu banyak hilang sekali 6000 cucuk. Nak nak cucuk ke? Oh, pakai di situ aja belum pergi Demak je. Cucuk saya dah pakai mesin apa saya dah. Sudah. Oh, susah pakai mesin. Mesin ya kami. Kami hari ada pergi nanya mesin ya. Tapi sidaknya ada. Mesin yang hanya lidi, macam lidi kita di Sarawak tu siapa? Oh, siapa? Lembut gila. I see. Yalah, saya nanya cawangan tu, mesti mau buka ni malah. Yalah. Kan, orang dah ada demand dah tu. Yalah, insya demand Allah. Dah ada, cuma supply yang belum ada lagi. Yalah. Tunggu dah dapat buka pula. InsyaAllah. Di Miri ni tu, buka di Miri. Pak Amir kan, di Miri ke? Di Sibu memang dah ada lah, di Kuching. Di Kuching tu besar kan? Yalah. Mau nak engkah pun mungkin di tengah-tengah, di Satok sikit. Di Padungan ke, di Tujuh sikit. Orang duduk belakang kedai Amin ni. Orang duduk belakang kedai ya. Siapa ya? Orang duduk belakang kedai. Orang nama orang ya, mungkin lah. Terima salam. Oh ya tadi ya. Adu Hafiz yang duduk kedai belakang ya. Ya dah. Kita ada tambah baru lagi. Duduk dua satu-satu sikit ya. Panas ke? Panas ke? Boleh rasa ke? Boleh rasa sikit. Boleh rasa sikit. Panas gila boleh? Ah, boleh, silakan. Kami dah ada dalam tu nak try yang panas-panas. Itu lagi fresh tu. Fresh ya? Ah, tuanya.
Pasal makan dulu, pasal buat komen. Buat komen dah? Haa, buat komen. Makan dulu lah. Makan dulu, rasa dulu buat komen. Betulnya. Kami orang si dapat beri pendapat, kita ni tak confirm rasa. Yalah, yalah. Oh, kacaknya pun kala dah. Untuk ayam. Tapi ini panas tu lah. Haa, kita rasa lah. Kita rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam kan? Lembut. Yang penting lembut dan nasi liat gila. Kau kan? Kau rasa kan? Kita dah ada di dalam nun. Kita tak rasa lagi dengan lemang, dengan ketupat ya. Ya lemang Betawi ya, okay. Tadi ya, yang Saiful pun ya. Ah, Saiful Bahri. Saiful Bahri ya. Dengan ayam yang sekejap, ayam pun ada sebenarnya tu. Ayam tu kira apa bro? 18. 18 20 lah sembilan lah. Semua 18. Oh, okey. Enten lagi ayam. Kon. Ayo ambil gambar aku siap. Nampak ayam. Kat tulang tu apa boleh, Bang? Masih panas gila? Haa. Ayam. Okey. Itu Fauziah ya? Untuk tempatnya. Dekat Metro City Matang. Leleh Leo Nangga. Oh, Leleh Leo Nangga ambil makan. Okey, kita ambil. Jangan datang lipas. Oh, datang singgah. Baru dapat rasa. Baru dapat rasa. Untuk yang merasanya pun ya. Aura baunya. Di belakang tu memang tempat untuk panggang, tapi kita sewa kedai tu lah. Tapi si jual situ untuk panggang aja. Itu malam hari nak masak tu. Oh. Panggang sebab kita juga di masak. Tapi kita nak. Oh, ada meja situ open air lah. Oh, yalah boleh peluang saya pun stall pun ada orang lah. Tapi mun dah buka meja situ kita siap dah buka tu. Oh, sekejap. Ah. Untuk kami panggang. I see. Daus Bob jangan mula. Siapa Daus Bob? Daus Bob. Ada orang mesej. Ada orang nampak dalam tu. Siapa Daus Bob? Ada orang tepi tu. Hanya ke Dene. Jangan mula. Dia bekerja adik ipar kan? Bekerja. Oh, iya kah? Si pagi. Hanya bukan mula guys. Yang dah habis kerja dah. Kayaknya nampak je dalam tu. Yang putih-putih apa sebenarnya? Lemak. Yaman. Ya, meri khasiat ni. Ya, mula. Gemok kan? Kami pakai yang grade A pun. Grade A ya? Ya, ada lemak-lemak putih kami siwang. Sebabnya citrus. Ya, grade A pun. Ambil dari sini, lagi-lagi? Kami lagi tu ambil dari gila. Ayam semua sekali lah. Kambing. Ayam tu memang dari ayam segar, sudah ada ke rumah. Oh, saya dah mula daging daging apa? Arnab apa semua tak ada lah. Sati arnab saya dah. Cuma kambing, ayam. Ayam, daging, kambing, digigit je. I see. Oh, tapi income berapa sehari tu? Kalau dah 3,000 pagi, 3,000 petang, 6,000 lah kan? 6,000 lah. Sehari ya? Oh, sehari. Sebulan berapa? Income? Sebulan. Roughly lah. Kalau dah 6,000 sehari, sebulan mau dalam 20 lebih ya? Kan? Cukup lah, okay, gaji tu. Bayar gaji kerja. Staff 10 orang. Staff kami, agung tukang potong. Yang tukang masak kuah ya di rumah nun ada 14 orang di lemak nun. Tambah lagi 3 orang, 17 orang semua. Amin. Staf apa ya? Gaji besar-besar tak saya datang? Sik lah. Main 1,500 seorang. 1,500 seorang lah. Okey lah. Nyaman-nyaman, bau pun dah ya. Tapi di Sibu saya dah ayam panggang kan tau? Di Sibu saya dah? Situ ajalah. Ya ada sakit yang datang dari sini ya? Ada order. Ya, mungkin panas. Kami tak panas, sampai panas. Panas balik lah. Panas balik. Oh, yang dah sejuk tu boleh panas balik lah. Boleh. Yang dah gugur mungkin boleh buang lah. Buang. Oh, panas balik situ lah. Dalam memang boleh asap-asap lah. Di dalam memang boleh manggang-manggang lah. Macam siang boleh. Oh, siang boleh. Mau malam. Cukup pukul 5 kami pindah situ lah. Oh, cukup. Oh, time pukul 5 lah. Time pukul 5. Oh, nunggu kami pergi kucing lah. Kami mesti cari sate tu. Jun Ketini, mesti. Mesti mau try carinya. Mun minta free siapa lah. Minta diskaun mungkin boleh lah. Tapi satenya dah murah lah. RM1 je sikit kan. Secucuk mungkin kambing je RM1.50 ha? Kambing RM2. RM2? Kambing tu kami pakai kambing yang bagus pun. Oh. Bukan yang liat pun kami pakai kambing yang rega dalam
menjual di kedai dalam 80 kilo lah. Oh, tapi lah kami ambil di kilang, ada murah sikit lah. I see. Okay. Ada masuk lah. Macam air-air kita jual lah. Satu je. Satu je. Tak kau lihat putar tu. Ada sama-sama menu lain lepas tu ni tahu? Ada? Tak buat lah. Jadi banyak-banyak lihat menu susah. Yalah, susah. Nak kontrol lah. Macam tu kami kulit dengan kapeng, kami dah si pekerja kami si mampu nak incok lagi. Oh. Ha. Area kami mula-mula buka store memang ada 2 gig lah. Oh. Tapi kami ingat apa mata sambutan gitu. Biasa-biasa kan. Oh. Kami ingat sambutannya. Oh, macam ni apa dah? Sambutan yang asyik diduga orang lah. Asyik diduga. Tiba-tiba banyak lah habis. Oh, tiba-tiba banyak. Mungkin mau tambah mungkin sehari 4,000. Biarlah, insyaAllah. Sehari tapi kami, pagi 4,000. Memang kami ada stok. Oh, saya ada stok. Oh. Lepas habis 3,000 ya. Pagi, kami masuk bisa. Kami ada sedia ke bisa. Tinggal situ bisa. Ah, memang. Si hilang lah saya. Saya dah. Sebab situ ada security lah. Ah, si. Okeylah, alhamdulillah lah. Aku pada. Tok lagi. Aku nak memasok lagi. Salam semua. Nyaman tadi tok. Tok ayam. Daging tok. Daging. Yang macam-macam kali. Daging, ayam dan kambing. Ada juga muka nenek tua saja. Nenek tua sama nenek tua. Daud Bob. Siapa Daud Bob? Nun. Oh, Nun. Ya. Daus. Daus. Oh, Daus. Daus. Alright, kita nak try nyepu sate, lemang dengan ketupat dalam lah. Okay. Jom. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Datang lagi. Yes. Jom, kita masuk alam. Besar tempat tu. Macam ni tak dapat tempat tu. Hanya macam ni, kami dengar ada orang ada, makan ada, kami. Ada makan cabu undi ke apa? Si, ni macam tu. Ha. Di bos tu, macam kita nak minta sewa situ. Okey, yang ada boleh kita nyewa situ. Tapi kami mesti pergi tempat kita, tester dulu. Oh, tester. Mun yang ada, mun rasa okey, kami nyewa tempat. Oh, yang nyewa? Oh, sebab kami banyak apa, sakit berapa orang. Yalah, kami minta situ. Betul, betul, betul. Oh, yang mau test dulu? Yang mau test dulu. Sebab yang bukan untung sewa. Yang mau orang datang. Orang datang. Dia tu nyaman. Di Fauziah tu nyaman makan. Tu ada tu nyaman, tu nyaman. Semua menu ada orang datang. Semua menu nyaman. Oh, drink senyap pun lah. Drink senyap pun. Oh, okey. Tu aja. So, kita pun menu guys. Dah ready dah. Jom kita nak try. Nak makan di stok. On, jom on. Siap. Ha? Kamera stok. Ni asyik tu aku rasa. Asyik tu aku rasa. Jom kita try sama-sama. Tapi kita amat asyik tadi ada macam-macam. Tak ada. Ya tak? Tak kan? Jom, ini gusi tak? Tak siap. Sambil-sambil lihat kita sembang-sembang lah. Okey. Buat dia bunyi so. Ya. Besar. Galak dah besar. Ada orang nanya lagi Rahayu Umar area ni tu. Di Fauziah. Family dia. Food court. Metro City. Boleh wish ya, boleh cari. Oh, boleh cari. Senang ya tempatnya. Sejauh dari uptown Mata, Metro City. Metro City ya. Oh. Kain angkat situ boleh. Tumpang meja ya boleh kan? Kita kita rapat kat sikit. Boleh ah, tumpang ah. Test sikit. Tumpang meja aja lah. Apa sih ya? Kopi. Ah, boleh nampak kau lah. Thank you. Oh, banyak saya tahu tempat tu. Oh, kami mau buat bawa jumpa tempat tu. Sebab tempat tu baru buka 9. Baru 9. Oh, okay. Ada yang tergoda nyawa untuk nangga sate panas-panas. Ayolah datang Sidok Banglan. Sidok Banglan tu daripada Jebal Kunis. Oh. Kucing. Sebenarnya pun ada team review juga sebenarnya.
Pasar malam ke Supri? Nyaman saya tinggal bin. Bukan pasar malam. Bukan pasar malam. Ya, food court. Sejauh dari Uptown, sejauh dari pasar malam. Sejauh dari pasar malam. Boleh west je, Fauziah. Food court tak boleh jumpa. Jatuh City. Si Sira Sara, salam dengan Tokyo ya. Siapa ya? Waalaikumsalam. Orang sama kampung. Orang sama kampung. Di situ. Ini Bang On di sini nampak nyada, nyanti di sebalik Tamil. Kita cerita sikit lah, bila start? Kita rewind balik lah, mungkin ada yang bawa nanggar live kita okay. Kan. Bila start Sate Sibu tu? Diperkenalkan di sini, di Sibu lah kan? Mula-mula di Sibu. Di Sibu, okey. Macam mana boleh sampai empat? Ada idea sampai ke Kuching, sampai ke Demak, mana tu kan? Ambil beja di Kuching lah. Ambil beja di Kuching. Jadi kita kan biasa orang berjual. Jadi kami pergi ke waktu masa yang kami diam di Demak. Jadi kita duduk rumah aja si nyaman bang. Jadi cuba buka bisnes nangga di kawasan Demak ya. Bila ada kedai baru buka juga siala di Rindu Cafe dulu. Mula-mula di siala. Jadi kami ada madahnya kami mau sewa berjual sate sia yang okay. Ada okey boleh katanya dari start sialah kami berjual sampai kini tu mula-mula start sia kereta ada lagi sia ada lagi masih di Demak ada satu corongan yang tempat sebelum tu ada orang jagalah ada anak kami beradik kami jaga sia tapi orang madah jual sate tu si boleh pergi sini orang kan tapi tok buktinya kami ke Kuching dah sate tu mungkin itu mungkin pergi ke Bunin ya insyaallah kan. Pendapat kita lah sebenarnya bisnes sate tu boleh bukanlah orang masuk kan tapi orang ada bisnes orang kan apa sate apa pendapat kita kak macam orang bisnes orang bisnes sate tu si boleh pergi sini bisnes sate tu untung si banyak tapi 3,000 cucuk pagi 3,000 cucuk petang 6,000 RM9 dah sehari sebulan dah berapa so macam ni kita rasa orang madah si untung dulu bisa sate tu orang madah mesti tak kerja ofis siapa bisnes mau untung betul si ya siapa yang si mau untung walaupun RM1 ataupun berapa RM1 pun untung je yes apa tadi insyaallah mungkin apa tadi kejam jual sate tu bulat mesti berjaya suatu hari kelak bah. Kita kena sabar aje lah. Dulu mula-mula je dia mula penerimaan orang di Kuching untuk pasal sate sibu tu kan. Untuk sate sibu tu kat Kuching tu kan. Yalah. Macam ni penerimaan orang mula-mula ya. Sambil-sambil kami makan. Okey. Sambil penerimaan orang. Kan orang mesti macam sate sibu kat Kuching pun si nyaman nak kan. Sini dah kasar. Macam ni. Penerimaan orang mula-mula ya. Mula-mula saja. Kan kita pada mula-mula ambil berniaga situ kami kasi 1,000 cucuk je sehari. Macam ni yang orang boleh terima? Macam ni, mula-mula sidak ni tu, okey, ingin nak cuba rasa macam ni rasa sate sibu. Jadi bila sidak dah makan, nak curi sekali, sidak ni akan repeat. Dah berkali-kali repeat sampai macam mode pakai untuk apa tadi? Di rumah. Di rumah, pakai air raya. Macam orang jual mie Jawa pun ada jual mode dengan kami. Ikan sate ni akan ambil sate dari kami yang mula di Jawa sate. Akan supply sate yang setidaknya. Beradiknya dah ni maklah sate sibu. Sidak malah lain dari lain. Lain. Ya lain. Lain rasa. Ini sidak malah kuahnya lain rasa, satenya, rempahnya serap. Tapi betul kuahnya lain rasa. Siapa mula kuah? Siapa mula kuahnya? Kami mula. Mula sendiri. Lain rasa yang dapat. Yang memang ada sambal, ada cili, apa semua. Di malam ya, kami orang di Sibu dekat sate kita orang aja. Mesti booking memang habis lah. Ada booking awal, ada lagi. Situ malam banyak lah. Penuh lah. Penuh malam situ. Sambil-sambil kita layan sate, makan lah. Siang. Try apa? Ketupat, lemang Betawi, nasi lemang Betawi jual. Lemang tu kami ambil dari Saiful Bahari. Yang selalu jual di Kubahia. Oh, ada jenya. So kami review untuk jual di tempatnya.
sebab kami tu mula-mula macam tu saya dah masak. Jadi kami ambil aja tolong orang. Iyalah. Tu ambil kami dari orang Semahan. Okeylah, bagi peluang bisnes untuk kami nolong orang juga. Rezeki. Walaupun untungnya 1%, 2% aja apa. Jadi sini pun bisnes pun boleh dijual. Kita nak ambil semua pun peluang online saya dah. Kita pun nolong-nolong orang lain juga lah. Iyalah. Kita sama-sama kongsi rezeki sedap. Mana yang mana? Sama tak? Sama-sama. Untuk orang yang makan sate, ugi ya. Kan? Makan dengan bawang. Makan dengan bawang ya. Makan dengan bawang. So, jidat skrin lah. Jidat skrin? Memang saya suka jidat skrin. Oh, iyalah. Saya akan ambil gambar ya. Sedapnya screenshot. Masuk dalam grup lah. Dalam grup kelab masuk ada, ke kamera gambar. Ada. Masuk ya bisnes-bisnes tu dalam ya. Okey. Nanti dan My Super Channel Group supporters ya. Ada. Semua bisnes masuk kami ya. Semua saya kami semua join. Kami akan approvekan nak jual apa pun jual lah. Kadang-kadang sidak dari Miri pergi datang beli sate Mek di Demak. Sanggup. Nya dengan kawan ada dengan dari kawannya ada sate orang Sibu di Kuching berada di Demak, kita boleh cuba. Kadang datang dari jauh, sedapnya datang beli. Beli ya. Macam dia datang Kuching lah. Dari datang nak. Dia pergi main di Kuching, jadi saya singgah di sini. Di Demak lah. Kini tak nyaman, kami dah ada di situ, dekat. Perantin ni. Apa perantin tadi? Apa itu? Lepang. Satenya, kambing, ayam, daging. Gil-gil tadi. Saja nak mula saya nyata Leo. Yang ada di Kuching dia datang betul lah. Gerainya nombor 20. Belakang depan tu gerainya lah. Je. Depan pintu je, pintu masuk. Pintu masuk. Fauziah tu sebenarnya ambil nama siapa? Siapa tak? Order. Nama Mak. Misal kami kan. Okay. Family, sejak family. Family pun lah. Family pun bisnes lah. Kalau kita operasi memang start pukul pagi pukul 8. Pukul 8 pagi. Kan dah nanya dia. Pagi orang makan sate. Oh, ya, kopi banyak. Macam si Cahaya ke? Oh, kami pun macam si Cahaya sebab kami dulu bekerja di Sibu. Petang je, petang sampai malam. Bila kami datang Kuching tu, kami heran nangga. Pahal sate pagi ada di Kuching mula-mula dulu. Jadi tak. Ya, memang dia heran. Ya, memang dia ingin sidaknya ada sate siang hari. Biasanya di sini malam macam. Malam, je, sampai kami berjual situ. Ya Allah, nang syukur alhamdulillah lah. Sate pagi nang banyak jual lah dijual. Ada pun memang bagus. Boleh lah tu. Nunggu. Nunggu tak ada queue order. Tapi tombol servis ni cepat kan lambat. Mula sate tu. Bila orang order kan, okay. Nak duduk. Tapi kami rasa cepat nang bakar tu 100-100. Mula-mula dulu lah kami minta maaf dengan sidak customer semua lah. Mula-mula dulu nak ada agak lambat sikit. Kita si tahu. First time pun dah? Kita budak baru. Kadang-kadang ada juga orang bila lama nunggu sidaknya pulang. Ada juga ada marah-marah. Kita biasa customer nak nunggu lama memang marah. Mula-mula dulu tapi kini tu cukup alhamdulillah lah. 100-100 ya? Dapur pun besar. Meja. Cepat juga. Mula-mula situ. Peja kita pun kan? Oh, peja kita pun kan? Akan. Oh, bagus. Beli. Kalau kami hantar. Tapi peja je. Kasih saja peja. Okey. Dulu main hantar lepas senangga meja nombor berapa. Memang agak lambat lah dulu. Boleh cuba malam tu survey timan. Boleh datang tu jumpa saya. Makin peja tu maksudnya. Orang kita orang. Yang kakak meja lah. Okey, cik, sidaknya order, sidaknya ambil tu. Jadi sudah. Di sini kami ada kontrol pakai tekan nombor. Sidaknya akan bunyi. Okey, kami tekan bunyi lah. Bunyi maksudnya? Barang kita dah siap. Oh, dah siap. On the way lah. Tu bunyinya. Ini akan berbunyi. Bila kita dah siap, kita boleh ambil. Siap, tak boleh datang. Boleh datang. Hanya self-service lah. Self-service. Hanya bunyi kereta tu kan, tekan nombor. Senang lah, ada meja. Senang lah. Yalah. So jangan buat balik benda tu. Sebelum buat balik. Mahal. Berapa kos? RM500. Berapa set ada? Ada sikit, 16 sikit. 16 sikit? 16 sikit. Yelah mula-mula kan kita pada adik. Lampat lah servisnya. Ya biasa. Kita baru nak start orang mana. Tapi kena tu dah ok lah. Alhamdulillah. Sebab ada sistem tu. Ada sistem juga. Dapur kami panjang dah. Kami pun dah tambah start. Dulu kecil je dapur.
Untuk bos tu. Bos. Review macam nyapu starter tu. Kalau boleh review, ada masa boleh review Fauzah. Semua sekali lah. Harian dah pergi penuh. Pack dalam tu. Penuh. Nak sentiasa penuh. Nak try starter? Eh, tunggu pasang mas. Pasang mas. Sudah sekali sekarang lho. Tempat baru nak bang. Tempat tu si baru dah lama dah kan? Baru lama. Baru sebulan. Fauzah. Fauzah tu baru sebulan bang. Sebulan. Sebulan. Sebulan dia ada yang si nampak. Tu ownernya. Ownernya si nampak dalam ya. Kita lah. Boleh. Itu si sangat live bang. Meleleh Helio jilat screen oleh nyawa dia. Datang situ try satenya. Kami dah cuba di Sibu. Dah cuba di MUC ya. Krim salam dengan Toke ya, sama kampung di Sibu. Sama-sama Atok Toke. Waalaikumsalam. Fauziah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita dengar audionya. Nama penuh bang, siapa bang? Abang Arsyad bin Abang Abu Bakar. Abang Arsyad membukanya owner Fauziah lah. Baru sebulan ke bang? Fauziah dah lama. Sebulan dua hari baru. Tapi dia pun sambutannya ya bang. Galakkan oh. Sebabnya banyak choice. Banyak choice. Ni tempatnya open space. Ada di luar pun ada. Ada berapa gerai ni? Lock stall ada 48, gerai ada 34. 34 tenant. Banyak. InsyaAllah coming soon dekat opposite MJC. MJC di Matang. Batu Kawah MJC. Okey. InsyaAllah lah. Tak buka saya jual. Sama Fauziah je. Sama Fauziah. Under branding Fauziah. Fauziah nama apa sebenarnya? Fauziah sebenarnya nama Wanigal Mak lah. I see. Ustazah Fauziah. Ustazah Fauziah. Lama dah tinggal lah. So, ambil nama yang kas yes. Tu lah. Ya, main kan? Empat tahu tu, biasa. Luar-luar pun ada stall kan? Beri peluang untuk sini berniaga je lah, bang. Beri peluang untuk kita berniaga, especially sampah-sampah yang lah sikit lah. Apa bangsa? Bukannya Melayu aja. Bangsa lain pun ada. Tapi ada yang jual si halal juga si? Si ada semua yang halal lah. Sebab yang untuk 100% orang Islam. Islam, betul. So, ada yang bangsa lain masuk. Tapi dipastikan barang-barang dipakainya adalah halal. Contohnya macam? Contohnya chicken rice. Oh, chicken rice. Sharing Planet. Dinsam. Oh, dinsam. Dekat luar. Luar. Dekat luar. Oh, luar tu. Okey. Sofa lah. Padanya sewa situ pun, kalau sewa 1,000 pun, punya apa yang pun apa orang ada. Bila kita jual sate tu lebih daripada yang kita dapat lah. Kan, walaupun sewa yang 1,000 lah. Keuntungan kita dapat yang lebih orang dah. Alhamdulillah. 3,000 pagi, 3,000 petang, sehari 6,000. Alhamdulillah. Yalah abang saya tu pengarah kapten Sarawak. Oh, cuti bawa. Dah jumpa nangkap si petang. Saya dah lagi keluar aja. Tapi lunch cerita tadi, yang nak masuk situ pun kita perlu test dulu. Betul lah? Betul. Sebab apa? Menjaga quality. Mestilah kita macam kita semua orang datang rasa kecewa. Betul. Kita datang mestilah kita bayar. Betul. So kita mesti mau macam pasal harga jangan orang kita berkira. Betul. Yang penting nyaman. Tempat yang jauh pun tak apa, mahal pun si patut juga lah. Dia sedang-sedang aja. Asal orang Sibu, abang tu bukan orang Sibu lah, yang orang Kuching. Orang Kuching yang sate asal daripada Sibu, dia dari Sibu kan. Tapi pun tempat nyaman, makanan yang nyaman, jauh macam ni pun orang akan datang. Macam kita malam tu pergi sini, daripada Miri, pergi Demak, orang cari sate. Tapi yang best yang tempat tu, kalau dia relax, tempat lepak-lepak orang datang petang kan, memang best lah. Tapi sebab PKP dah. Bila petang macam tu, sekejap lagi agak-agak dalam 20 minit. Meja ada 60 table kat luar. Meja ni buka meja di luar. Consider macam good street. Cuma stall-stall di bawah yang akan buka semua. Yalah. Banyak lah, open air lah di luar ya kan. Okay. Tak ramai. Tapi mau jaga SOP kan. Nanti dia siap pun ada cek suhu apa semua. Dah boleh sanitize apa semua lah. Tapi waktu PKP tu dah siap lah.
dah siap lama punya saya tu nak dah, belum beroperasi gila. Dah buka cawangannya rasanya. Bukan di miri sikit. Di miri saya tempat contoh ni. Ada. Kau cek dah di miri ya. Okey dah. Kami ada di invite bang dibuka di dulu muka di Johor sampai ni. Tapi at the moment kata orang si mampu, bukan si mampu supply. Apa? Depan yang banyak management. Oh, siapa nak manage? So, gini tu, di situ dah si TKB nak manage. So, kena berhati-hati lah. Jangan dapat takut. Kita just barang. Terus kita ngembang. Mesti si dapat terjaga, susah juga. Susah. Sedang, yalah, mau pandai jaga lah. Tapi mau di Johor, di Miri, ya okey, bukan biasa sebabnya Singaporean, Bruneian masuk ke Miri kan. Oh, bila sempadan dah buka di Miri lah. Memang crowded dengan Bune masuk. Kemudian ada tempat macam tu lagi, oh, Bune memang suka tempat makan. Kami malah live daripada Miri ke Kuching tu. Ada yang orang Bune yang dah list down dah tempat yang nak pergi. Termasuk yang di Kuching, dia yang nak pergi. Macam Sate tu juga, macam Fauzah tu juga. Cuma saya belum dapat keluar sebab sempadan. Oh, sempadan. Belum buka dah, belum boleh buka. Berapa luas tempat tu bang? Berapa luas? Mungkin tanahnya seka lebih. Contoh bagusnya tinggi, si panas. Panas juga kadang-kadang. Iya kah? Mereka kipas besar bang. Kipas besar. Harap sponsor daripada kita. Oh, ada sate. Ada sate boleh sponsor lah. Insyaallah. Ayah main masuk dah tempat tu. Tapi di luar dah saya stop. Boleh masuk dah sebab dah crowded. Macam yang lepak ujung tu. Makan sup di siar lah. Tapi tahu satenya dalam tu ada. Memang nak jumpa lah, nak tunggu hari bila nak review lah. So, hari tu buat dapat. Try sate bang? Dah try sate sini lah. Almost every day. Hari-hari. Setiap pagi. Sampai pada? Customer nombor satu. Pagi-pagi orang makan. Pagi-pagi orang makan sate, itu main nanya-nya. Dia mula-mula si Jaya. Oh, si Jaya. Ya, cerita tadi ya. Memang makan sate pagi-pagi ya? Kami macam si Jaya aja. Sate itu ada orang makan pagi, mah. Permintaan dia ada pagi-pagi. Kali ya? Coba deh. Mau dibeli makan sate pagi-pagi, raya aja. Raya. Satu raya. Kami dah orang sini. Kami beli. Oh, patut lah. Tapi kami dah stay lama di. Dia beli. Beli juga. Beli juga. Jauh. Semua dia kami orang pergi Miri, Muka, Sibu, Kapit, turun sampai depan sampai situ. Just pergi Kapit dah jumpa roti canai goreng. Kami orang bermalam di Kapit ya. Sebab roti canai goreng yang habis kami datang ya. Tunggu esoknya. Tidur sial lah. Tidur. Roti canai goreng nyaman. Nyaman roti canai goreng. Kita tahu boleh pula buat roti canai goreng di situ kan. Asal orang Sibu, siapa orang Sibu? Dua tu orang Sibu nak. Husband and wife. Husband and wife. Mantap benar-benar. Siapa nak datang tu datang. Tapi minum ada di sialah kan. Macam-macam air ada Aisyah. Oh, macam-macam air ada. Boba ada, cappuccino, semua ada lah. Dan jus-jus. Semua ada. Macam yang chicken rice tu yang besar sikit, harga sewanya lain lah. Lain. Besar tu betul. Buka di Miri bagus. Cari tempat sikit boleh buka di Miri. Buka di Miri kita manage. Mula live bantu-bantu orang bisnes. Tapi kami bukan nak review makanan sebenarnya. Kami nak bantu upkan balik bisnes orang-orang tepi jalan, burger especially. Orang jual nasi, orang jual cucur pisang. Cakoi haredang di Riam, di Miri ya. Kami sebelum viralnya okey-okey je. Lepas sampai live, dia terpaksa ambil dua orang bekerja. Si cukup tangan. So bila live dia keluar, peluang pekerjaan untuk orangnya. Betul. Macam kita buka sate, buka kedai untuk orang yang bekerja. Kongsi rezeki. Yeah. Try makan dulu lah. Jom. Makan. Saya minta diri dulu. Awal? Nak balik dah? Si, nak makan apa semua nak berehat. Oh, okey. Okay. Ya, sila. Timberland lah. Kami pun minat Timberland dah. Oh, Timberland. Semua minat. Oh. Kami A to Z tengah orang. Ikam tek cari lah, ikam tek. Okey, sila. Masih. Ba, assalamualaikum. Salam. Owner. Oh. Owner tunggal. Tapi best lah. Yang open kan? Oh, open. Eh, zaman kan? Mana? Kadang kami beli 60 batang ni. Sehari je habis. Hari tu tak nyata 60 batang. Kami nak pergi review tempat tu juga lah. Oh. Coba. Ni beli.
pasar Bahria. Kami order memang di tempat. Outset pun Bahari. Mumba beli Miri okey ke? Tahan ke? Tahan? Tahan. Miri. Sementara memang singgah-singgah. Oh, singgah-singgah. Singgah-singgah. Kita okay. Tanya kawannya ya tu. Boleh post ke boleh? Post. Post pakai bas. Pakai bas. Oh, si panas pakai bas. Oh, pakai bas sana. Coba tanya kawannya. Tanya dengan kawannya ya. Sepu Bahari. Tempat di sini mula kan? Tempat yang manggang. Oh, rumah. Kami order, nyantar kita lah. Oh. Tak sekitar. Batuk. Ya, batuk. Makan sikit-sikit eh. Ya, batuk-batuk makan. Oh. Daripada Miri dah start batuk-batuk demam kan? Lelah. Lelah. Kita cari tempat refresh je lah. Ayah lah. Kita kontak kita punya lah. Oh, pula kita mana. Pula kami ambil nombor handphone. Huh? Cousin? Cousin. Di Kuching ke? Oh, Kuching ke? Pada Ngudu. Yang boleh pergi tempat kita. Oh, ha. Okay. Memang di rumah. Oh. Di sekolah yang baru je. Oh, oh. Nah, di itu, di FOC matang lah si kau? Popodin. 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 Ada mana bekam je tau? No? Ada. Ugut. Ugut, perempuan lelaki. Kami si suka makan kambing. Oh. Sampai try tadi kambing. Apa tu try kambing je? Belum lah? Belum. Makan ayam kambing. Makan ayam tu? Dua ayam. Ayam buat habis. Oh, lembut cik daging ni. Senang ni kunyah. Haa, ah, senang kan? Ni kambing lah. Haa. So, siapa yang trio yang boleh datang? Sementara stok masih ada. Tapi pun stok dah habis, ambil lagi nak. Ambil, ambil sikit. Tapi 3,000, mula dalam minggu tu ni, dalam minggu. Oh, banyak. Dalam minggu lebih lagi dah. Ada rasa kambing kan? Lembut. Boleh lah, boleh makan anak. Eh, buat je. Sedap dia ambil tadi. Semoga sate kita orang terus berlaku. Amin. Amin. Abang Hasri, Abang Sal Nifil. Member, kenal member? So, yang mana nak buka tempat lain kan belum tahu bila lah? Tak tahu. Syabat. Tapi memang ada dalam plan lah. Ha, memang ada. Kita nak pergi rumah dah. Kita nak buka tempat tu. Bukanlah kita nak buka. Buka sesuka hati buka. Mana? Tapi kat ni pun demand ni saya nak. Rugi yang buka kan. Bekerja susah cari ni tu bah. Ada bekerja senang cari. Ah, itu turun esok si turun. Yang tu semua bekerja kat dari sibu lah. Itu semua. Dari sibu? Pakcik kami, abang kami. Dari sibu? Pakcik kami, abang kami dari sibu. Adik ipar kami. Adik ipar kami memang kucing. Tapi orang madah ialah, walaupun jual sate orang madah. Boleh hidup lah orang madah. Boleh. Janji kita panggil manage. Orang ada orang ada duit. Tapi yang cerita macam ni nak manage duit dia. Apa nak di bisnesnya kan? Mungkin okay, kakak dengan dia masalah boleh kongsikanlah kita orang buka laman. Baik mau orang madah nak buka sate tu kan. Sampai orang dah kenal. Orang dah tahu dah sate, sibu, roh dia dah sibu. Mungkin boleh cerita sikit. Kesusahannya ya sebelum nak nak apa yang orang madah nak. Mungkin pinjam duit orang kah? Mungkin mula loan dulu kah? Contohnya. Ya, okay. Kita cerita ni ya. Cerita ajak siapa? Pahit mahu orang madah nak buka. Kadang orang nak berjaya, orang nak berjaya tu bukan terus naik atas. Sampai ada order ni nak, saya dah. Dia putus bunyi dah. Orang yang cari meja. Orang yang cari meja. Nak cari. Kan ada 10 orang nak berjaya tau kan? Ni ada Taik Maung yang sebelum berjaya. Mungkin sate punya sibu di Kuching tu ada juga aja pun. Story-story yang boleh jadi inspirasi untuk setnya di luar tu lah. Boleh kongsi lah. Mula-mula dulu nak berjerah di Kuching tu, kami orang belum banyak buka sate. Yang masih bekerja. Yang ikut orang pergi gaji. Laut. Makan lagi. Offshore. Bukan. Pergi jari. Okay. Tinggal di Lagai. Oh, tinggal di Lagai. Ikut orang ambil ikan. Pasir dia nak. Macam ni dia dah takut juga nak. Dia pergi ke laut gelik dan orang kita jadi dia. Ada. Mana tu yang dia berkenal? Pergi. Membawa pergi nak kita tak nak cari duit. Keinginan nak cari duit. Bahaya pun kita pergi. Pergi.
saya. Pasti atik nak. Ada cousin kami mada, ada kerja kosong kilang Demak sia. Jadi atik, kami suruhnya kerja di Demak. Jadi kami pindah di Demak, kami diam rumah. Rumah apa atik? Rumah. Kerja rumah rumah panjang. Rumah kontrak. Rumah kontrak. Jadi pun pula. Kami kayu dan pun pula. Pasti naknya kerja di sia. Kerja di rumah kontrak ya. Jadi dek gaji masa yang 600 saja. Anak 3 orang, agi kecil-kecil semua. Memang tak macam ni dek yang kata dek sedih lah menang. Nak masa yang nak susah. Yang 3 orang anak. Hidup 3 orang anak, seorang anak kami OKU masa ya. Ada OKU seorang. Kayak dua orang normal lah. Lepas ni agi kecil-kecil juga. Dah besar dah semua. Dah besar. Pasti nak. Bila timak gaji 600, saya dah kata orang tadi, bukannya si cukup. Kata orang, perbelanjaan besar apa. Tinggi masa saya. Tinggi masa saya. Mahal juga. Beli susu, beli pampers. Kadang-kadang tu, pulang membuat nasi tapau di bunyi sidak kecai, berbagi dengan anak-anak. Mendengar pelama dia orang rasa ni. Ya, bila tahun bila ya? Tahun 2013 kan? Nak sedih lah anak jadi tak putus susu. Anak kami putus susu kan? Bagus. Tahun ni lah. Siapa? Kita cerita je. Cerita benar pada kan? Kita kongsi sama-sama. Putus susu jadi tak. Ni timak gaji. Ni ngembak kami pergi makan di Demak. Di Demak. Kami orang tak kan cerita tempat rumah kontek kami dah. Seberangnya pasar Demak. Pasar Demak. Jadi tak, ni madang kami. Ni ada pergi dekat Sia, pasar Demak ni ada nangga kedai yang laku kata dia. Ada nangga kedai yang laku kata dia. Jadi kami terfikir, ni kami nampak sampai sibu mbak buka di Sia. Macam ni lah kan sambutan ni. Pasal di sibu dah ada sate kita orang, dah ada dah. Waktu ni nang dah ada. Waktu kami di sibu mari kami nak berjual juga. Lepas rumah kami angus. Tahun 2012 angus. Jadi kami ni dah. Berhijrah ke Kuching, si mau di sibu lagi lah cuba tempat minggu orang. Yalah tadi itu ngikut orang pergi nelayan lah, ngikut orang sejak ya. Jadi kami tu takut. Bukan angin aku ya si bagus bang. Sebenarnya berenang ya. Sebenarnya sebenarnya berenang. Sama-sama. Dia bercerita dengan kami yang ada ombak. Bulan 12 kan di lombak. Lalu tu tujuh. Pasti nak. Jadi kami dua dek. Cousin kami dek. Ada kilang Demak ada kosong kilang besi kilang besi jadi dek kejalannya setek jadi kami orang sedar tempat diam jadi mun kami diam jauh kanlah kan susah kami sedar transport pasal sedar motosikal sedar lepas ya jadi dek kami madahnya minta tolong bos ya minta diam rumah konkret lah. Dia bercampur dengan sidak Iban, Indo. Campur lah. Rumah kontrak. Macam los lah kan. Macam rumah ya. Lepas ya, ni timak gaji. Timak gaji. Kami pergi Pasar Demak. Tahun-tahun ni siap. Jadi tak makan di kedai ya. Kami madahnya. Kita tu orang bisnes. Macam duduk rumah macam si nyaman rasa. Lagipun duit gaji pun kan, si cukup lah. Pakai perbelanjaan. Waktu yang anak dia kecil-kecil. Jadi dek kami dek cubalah majah dengan owner kedai lah. Owner kedai majah okey boleh. Lepas saya kami sedang modal. Untuk tujuan sate tu? Lepas saya kami sedang modal. Okey. Duit gaji habis pakai beli keperluan rumah. Saya sedang modal. Modal untuk bisnes tu? Sebagai permulaan. Jadi dek kami cuba telefon dengan bekas abang ipar kami. Okey. Di Sibu. Kami minta tolongnya. Kami majah. Kami perlu pakai duit. Pakai apa? Kami cuba nak berjual. Maknanya. Kami cerita maknanya. Kami di Kuching tu. Macam ni tadi. Nak mulakan bisnes. Nak mulakan bisnes. Bantuan kewangan. Jadi kami pinjam duitnya untuk modalnya. Dia terus pay in. Modal pertama ya? Modal pertama. Berapa ya? Kami pinjamnya 600 saja. 600 je modal pertama? Modal pertama. Kami buat sikit-sikit. Pasal kami dua pergi beli barang. Beli kenopi, beli sikit-sikit lah. Ayam, daging. Ayam sikit. Ayam sekilo. Daging seketul. Macam mana? Kami jadah. Ayam dan daging. Ayam dan daging. Lepas ya, kami berjual lah. Kami nangka, alhamdulillah lah. Orang sambutannya, alhamdulillah bagus. Sampai kini tu masih ada di Demak ya? Masih. Demak kami yang si rumahnya. Tempat jatuh lagi dikenal. Ya lah.
banyak pengalaman pahit-pahit kami berjual siang. Kena tempat berbisnes. Ya, kena kacau orang punya dia. Dugaan-dugaan. Sidak ada KU datang, wah kami keluar dari tempat dia. Macam ada orang komplain. Komplain apa? Komplain lah. Komplain kan kami di Demak ya, kami kaki lima. Kaki lima. Lepas ya, kena angin ribut, kenopi patah apa semua. Macam-macam. Curu naik dia ke orang wadah nak. Oh ya, pengalaman-pengalamannya lah. Kakak nak nangis nanti, kami pun nak nangis nanti. Bukan, kita ngenang masa menanggulah dulu. Tapi maksudnya benda tu, yang boleh jadi inspirasi untuk senyap dalam ya. Yang dengar live kita tu, senyap nak bisnes. Untuk antara pahit maung yang kita nak bisnes. Bukannya semudah. Semudah nak sebut ABC. Kami masa dalam bisnes kami nak tetap sabar. Sabar sampai kata orang dek maju sampai kini itu lah. Mungkin lepas tu ada kediri pun. Ya lah, insyaAllah. Kan? Olah satya punya kediri pun kan. Sebuah kediri. Dah sampai kajang itu nyolah kediri pun. Macam tu juga. Tapi sate ada store-store di house. Ya lah, macamnya kami dah. Dia tahu kan. Tapi jangan lupa masuk free channel lah. Sedih dengan cerita Tauke ya, betul-betul. Cerita Tauke tu ni bukan kita nak saja nak cerita, tapi untuk sumber inspirasi kita orang dalam ya. Yang bau-bau nak berjinak dengan bisnes. Dia ada duit. Tapi setiap nak bisnes apa? Untuk sate pun boleh jual, burger pun boleh jual. Banyak permintaan dah kena tu kan. Kedai-kedai makan pun tumbuh macam cendawan dah. Kami nak lepas COVID dapat tu semua kan. Stiker dah tengok. So, ya ajak. Untuk kita itu, insyaAllah ada masalah Amir. Bukan untuk review, datang untuk makan situ. Kan? Kami nak suruh kita dekatkan stiker. My Sufi Channel, kita dua sekali lekat. Boleh lekat di depan boleh, tak? Boleh. So, thank you guys. Kita nak lekat stiker kejap. Saya nak lekat stiker di gerai, di kedai saya. Di situ. Duduk lekat stiker. Saya lekat. Siap boleh? Lepas sikit boleh? Yang dekat tengah tengah. Siap. Yes. Sama naga. Okey, ambil gambar pun. Boleh ambil gambar tiga orang boleh? Bergambar situ lah boleh. Jangan blok dia lah. Sate original Sibu. Situ kak? Okay. Sorry. Alright. Ini mama. Sikit buka mas lah. Buka mas sikit. Okay, on. Bagi jalan on. Okay, thumbs up lah. Selfie sikit. Okay. Nah, itu gambar nak ambilkan post dalam page je lah. Okay. Siapa mana tu? Ni tahu pergi Kuching dapat makan siang yang di Sibu sini. Sinilah tempatnya. Di Sibu dekat? Di Sibu di Dewan MNC. ARS Sate Corner. ARS Sate Corner. Yang nama... Nama apa? Nama... ARS yang nama anak? Nama bapak kami. Nama bapak. Abdul Rahman Cili. Berapa? Bawa orang nanya tu. Berapa sebatang sate jual ya? Saya buat dengan live tu kan? Okey. Berapa sebatang sate jual siang? Ayam RM1, daging RM1, kambing RM2, lemang Betawi, slice dia RM1. Okey, kilo 40 RM1. Nasi Inggris 80 sen. Ada FB si sate Sibu tu? Ada. Apa nama FB-nya? Sate Original Sibu. Sate Original Sibu kan? Okey, tapi kalau saya nak order, nak apa, boleh call nombor apa? Nombor... Cuk tekan nombor kita sekejap. Kami nak pinkan nombor. Nak order pakai birthday. Catering kan? Catering. Pakai macam supply pakai mie jawa sate. Hujung, sate Sibu. Sate Sibu di Kuching. Okay. Untuk supply mie jawa pun boleh? Air raya pun boleh. Habis si beraya lah tu kan? Raya? Bulan puasa atau macam ni ada berjual kah? Ada. Yalah rezeki bulan puasa. Rezeki betul. Berjual situ lah. Bazar saya dah lah. Bazar situ. Di situ dengan di Demak. Okay. Kami dah pinkan nombornya. Siapa nak call boleh yang ada di Kuching, Sate Sibu tu. Sama di Sibu kita itu. Sama di Sibu. Yes. Okay kak, masih banyak dengan Shalan dengannya, wife-nya. Thank you banyak-banyak.
kita nak endkan kita handphone kita ke? Kita nak endkan kita pun live dulu. InsyaAllah ada masa ke, ada peluang lagi lah kami akan jumpa kita orang lagi. Masa yang mungkin dah ada kedai lah insyaAllah. Kan? Doa-doa je lah. Thank you semua. Terima kasih. Alright. So okay guys, thank you guys. Santai sibu. Kita jumpa lagi kelak malam kelak insyaAllah. Jangan lupa follow, like and share. Jangan lupa juga hashtag Tiada Hari Tanpa Live guys. Thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum.